Ayam yang saya gunakan hanya bagian paha yang ada lemaknya, biar nanti rasanya semakin gurih. Sebenarnya saya lebih senang udang air tawar, tapi tadi di pasar nemunya hanya ada udang laut. Ini adalah daun ketumbar atau cilantro. Daun ini sering saya pakai untuk setiap kali memasak ayam. Pertama, masukkan dulu ampela ke dalam air mendidih yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Ampela harus direbus lebih dulu karena struktur ampela keras ya. Lalu daging ayam yang sudah dipotong kecil, rebus terus hingga airnya keruh. Kemudian masukkan daun ketumbar. Beserta akar ketumbar juga ikut direbus, karena aroma dari daun ketumbar ini ada pada akarnya paling banyak. Dan yang terakhir, masukkan udang lalu tunggu hingga matang. Dicoba dulu untuk memastikan sudah matang atau belum. Selanjutnya rebus telur menggunakan air rebusan ayam, ampela, dan udang yang sebelumnya. Rebus hingga air tersisa sedikit. Selanjutnya tumis bahan-bahan yang telah dipersiapkan seperti daun bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian masukkan semua bahan-bahan yang telah kita rebus tadi, ayam, udang, dan ampela yang telah kita iris tipis-tipis, atau boleh juga dipotong sesuai selera. Dan tambahkan minyak wijen. Kemudian masukkan telur yang telah direbus tadi dan aduk terus hingga mengering. Lalu masukkan nasi yang telah didinginkan. Aduk-aduk terus yang merata. Tahap terakhir, masukkan kecap asin, kecap manis, bubuk lada putih, petai, dan garam.